Oke. Sekarang kita masuk ke WoW Games. Yap, kita akan main WoW Games bersama pengantin baru yang lagi bahagia banget. Selamat ya. Pasti anaknya ganteng. Oh, iya bukan lagi. Pasti lucu banget ya. Oh ya, pasti mancung. Iya dong. Bibirnya. Nah, kita akan main game apa nih, Ta? Iya. Yeah. Kita akan main, nama gamesnya adalah Tiup-Tiup Balon. Oke. Okay, ya, jadi dia menang dong. Nggak adil. Kalau tiup balon, udah pasti Pak Omas menang. Kenapa? Sekali tiup langsung. Wah, lu kebangetan. Emangnya gua kompak. Jadi yang niup bukan Dimas atau bukan Po Mas. Tapi kita pakai mesin. Yang niup pakai mesin. Beginian, Shay. Kita akan kasih pake pertanyaan. Pakai beginian. Ya, kita akan kasih pertanyaan. Jadi semakin cepat kalian berpikir, semakin balon ini nggak pecah. Karena kalian bisa jawab dengan cepat. Kalau kalian mikirnya lama, balon ini akan terus membesar sampai meledak. Oh, begitu. Oke, makanya mikirin. Eh, tadi janjinya nggak pakai meledak. Ya makanya jawabnya dengan cepat. Makanya jawabnya harus cepat. Dan jawabnya harus benar. Ya udah kalau enggak tiup sendiri deh daripada kenapa-kenapa. Ini meledak, nut begitu. tapi jawabnya harus benar ya, Mpo ya. Ya harus lah. Ya makanya kalau Mpo jawabnya cepat ini enggak sampai meledak. Iya. Kita mulai dari Dimas Bek. Siap ya. Jawab dengan cepat ya, Bro. Sebutkan salah satu monumen bersejarah di Jakarta. Monas. Benar. Pelan-pelan. Belum. Kita kasih kemudahan. Oke, Mpo denger dulu pertanyaannya. Iya ini. Terus Mpo masukin ya. Iya. Oke? Oke. Pas saya udah bilang, jawab baru mulai. Iya. Ini soalnya ya. Persiapan dulu, siap-siap. Siap-siap. Situ, ya. Tunggu. Jangan tekan dulu. Iya, Monas dibangun tahun 61. Tinggi Monas 132 meter. Pertanyaannya, sebutkan nama-nama kuli bangunan yang... Oke, bentar. Monas dibangun 61, masa gue ditanyain yang bangun siapa? Orang pembangunannya kura. Pertanyaan marah. Kan sama-sama soal Jakarta. Ya masalahnya jangan sih Jakarta, tapi kalau yang namanya tukang bangunan nunggu mikir. Iya. Harus hafal dong. Coba lagi deh lagi. Lagi. Dari Dimas. Yang lebih susah dong. Ini mau protes dulu. Oke, Dimas lagi. Siap ya. Angka dari 1.240.000 kali 0 sama dengan 0. Betul. Matematika. Ya, silakan. Masukin. Gak sampai 1 juta kan? Gak sampai 1 juta nih. Yang benar. Ya. Oke. Siap. Udah dulu. Lu berempat resek banget lu. Dengar dulu pertanyaannya. Mama diledekin terus. Dosa, bulan puasa. Disimak dulu pertanyaannya ya. Disimak pertanyaannya. 32 akar 4 dikali 28 dibagi 19. Berapa? Lu sendiri juga kalau kagak ngeliat lu lupa pertanyaannya.
Ulang. Gaji. Pak Mas kan orang Betawi. Saya kasih pertanyaan tentang Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Jumlah penduduknya diperkirakan 10 juta jiwa. Sebutkan nama-nama penduduk yang 10 juta jiwa itu. Pegang. Sebutin. Siapanya? Samin, Otoy, si Dungen, Samin. Aku pusing banget ya, tadi pada berantem mulu deh. Lalu biang keladi. Ada pada berantem, tak. Minjem HP dong, tak. Ngapain lagi lo? Gue mau tau aja urusan ya. Di sini. Orang nanya, gak boleh. Pamit dulu bentar ya. Ngapain sih? Ngapain itu bocah? Nah, gini nih. Tapi kan 10 juta kebanyakan, kagak nyampe. Ketawa sih. Ih, bukan ketawa, tak sedih. Ya ampun, kenapa sedih? Tak, tahu enggak? Mau tahu banget. Mau tahu? Iya, kenapa? Jadi gue itu sedih banget lagi nonton drama Korea di YouTube, tak. Ya elah, dikirain kenapa ternyata lagi streaming Korea. Sebenarnya ya, enggak apa-apa sih lo sedih, tapi jangan pakai handphone gue juga. Soalnya kalau pakai handphone lu ya, tak, itu tuh bagus banget, dia gak macet-macet, lancar banget. Kuotanya tuh kayaknya gak habis-habis. Minjem lagi dong. Gini deh, biar bisa streaming Korea pakai HP lo sendiri, mending sekarang lo pakai smartphone Super 4G kuota. Nonton drama pasti lancar. Wow. Abis kuota. Terus. Biar kayak anak milenial sekarang, wow. Pak. Lu masih ragu deh, emangnya bisa ya? Pasti tuh mahal banget deh. Lagian emangnya bisa di handphone Anwar? Alah, lu mah ketinggalan zaman. Ini mah harganya mulai 2.000 per giga. Lu udah bisa internetan, streaming, browsing, chatting. Dan smartphone juga bisa dipakai di semua HP 4G. Wow! Terus apa lagi? Dan juga bisa teleponan sepuasnya sesama smartphone. Wow! Keren Bayangin. Banget! Yang pasti, dengan smartphone Super 4G kuota, harganya pas di kantong. Dan gak bikin kantong jebol, Noir. Aduh, keren banget, Tata. Thank you informasinya. Gue bakal YouTube-an lagi, ah. Dan ya sekarang, it's now time is for quiz! Oke. Sekarang kita mau hubungi pemenang kuis digital smartphone. Yep. Kita mau tambahin hadiahnya nih guys. Kalau bisa jawab pertanyaannya dengan benar. Oke. Halo, smartphone Super 4G kuota. Kuotakan maumu. Kuotakan yang baik. Iya, pertanyaannya tak. Bapak, ini di mana dengan siapa? Lupa. Di Jakarta Barat. Namanya siapa, Pak? Namanya Dedi. Desi. Oke lagi. Dedi. Oh Dedi. Dedi bukannya lagi syuting Hitam Putih. Itu Dedi Gobuster beda. Oke. Pertanyaannya tak. Smartphone Super 4G kuota ini mempunyai paket telepon yang sangat luar biasa. Best. Sampai berapa lamakah waktu teleponan antara sesama smartphone? A. 12 jam. B. 15 jam. C. Sepuasnya. C. Sepuasnya. Selamat mendapatkan hadiah 1,5 juta rupiah. Jangan lupa ya, jangan senang-senang dulu, dipotong pajak. Tapi tetap banyak duitnya, Noah. Iya dong. Oke, nah buat teman-teman di rumah, kalau yang mau dapat hadiah juga, jangan lupa kalau mau mendapatkan hadiah yang menarik, upload foto di Instagram dengan gaya ala Atta Gledek, Atta Halilintar, sambil memegang starter pack smartphone Super 4G kuota. Terus. Terus isi captionnya semenarik mungkin. Lalu cantumkan hashtag kuotakan maumu, kuotakan yang baik, dan super wow bookbernya. Yeay. Jangan lupa juga, Noir. Apa tuh? Mention Smartfriend World dan add official Trans 7 dan mention 2 orang teman kamu. Oke, sekali lagi selamat ya, Pak. Selamat ya. Aja. Alright. Yeay. Aku udah senang lagi sekarang. Oh gitu, kamu itu tuh harus semangat, Pak. Iya, itu dong. Udah bisa nonton YouTube lancar ya. Udah lancar sekarang. Keren. Thank you untuk Pak Mas. Makasih ya, Bos. Thank you, Abang Dimas. Jangan lupa.
lupa guys ya, saksikan terus keseruan wow banget setiap hari jam 4.30 sampai jam 5.30. Yes. Benar enggak Bang Deni? Iya dong. Benar. Kita ketemu lagi setiap harinya ya. Sampai ketemu besok dan saya di Dimas Beck dan aku Mpok Mas. Dan aku Tukul Arwana. Sampai jumpa. Dan Lala Huta, sampai jumpa lagi di Wow Banget berikutnya.